sudah kita buatkan kabel seperti yang kita buatkan line in ya, dengan memutus jalur yang dari radio tadi. Intro dhisik dulur, ojo lali like, comment, share dan subscribe channel Miko Adi Saputra. Mergo kabeh kuwi gratis dulur. Suwun ya. Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi di channel Miko Adi Saputra. Kali ini kita mendapatkan pasien yaitu radio mini kombo ya. Ini mereknya Sharp tipe CD BA 1300VL. Untuk kondisinya itu CD-nya error, tape-nya error. Hanya radio yang bisa, itu pun nggak peka. Cuma di sini untuk suaranya masih normal ya, masih aman. Enak pokoknya. Nah, ini dari si customer mintanya itu dikasih line in. Ya, nanti rencananya sih mau dikasih Bluetooth itu ya, Bluetooth yang eksternal. Kita layani ya. Ini untuk bawaannya tidak ada line in, hanya ada malah ini apa? Ini headphone out malahan. Ini enggak ada line in-nya sama sekali. Ini saya setelah telusuri, mungkin kita bisa memanfaatkan jalurnya radio ya. Untuk radio sendiri kan pakai IC LA1832. Nah, ini untuk line out-nya sendiri, line out IC ini kan dia berada di pin 14, pin 15. Jadi di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini sama ini ya. Nah, kelihatan enggak? Oke, mohon maaf. Nah, sebelah sini sama ini. Ini line out-nya. Terus biasanya dia jalurnya ke LPF ini ya, ke Millar. Terus itu diparalel sama kapasitor. Nah, nanti menujulah dia ke panel depan untuk untuk nyeting frekuensi, mode dan lain-lain seperti itu. Mungkin kita akan ambil line out-nya ini lah. Line out-nya ini kita putus atau kita kasih jalur sendiri. Nanti kita hubungkan ke RCA ini. Jadi nanti modul yang dari luar eksternal bisa dimasukkan ke sini, nanti dia lewat jalurnya mode radio. Kalau di sini ya di panel depan dia pakai modul radio. Kata si customer sih radionya dibunuh saja. Ini sudah enggak peka ini. Sudah enggak peka ini. Toh juga si customer jarang menggunakan radio. Yah, mau gimana lagi, kita tetap layani ya pemirsa. Oke, tetap di channel Miko Adi Saputra, tunggu dulu mau kita sodar. Oke, seperti ini. Nanti kita buatkan jalur sendiri. Nah, nanti bisa dicamper kembali. Nah, ini nanti kita buatkan jalur kawat muncul ya. Oke, dulur,
Ini kita sedang proses percobaan ya. Jadi ini sudah kita buatkan kabel seperti yang kita buatkan dan ini ya, dengan memutus jalur yang dari radio tadi. Ini kita coba pakai bluetooth receiver. Untuk depan panelnya ini mode radio ya. Nah, ini nggak fungsi kalau tunernya ini dipencet apapun, ini nggak fungsi. Yang fungsi nanti cuma bagian volume, terus EQ-nya, equalizer-nya itu. Bass-nya ini juga masih fungsi karena dia juga masih jadi satu jalur ya. Hanya mutus bagian tunernya aja. Oke, ini suaranya aman ya. Naik ini. Nah, ini sudah full. Siap, bentar. Kita coba cek ya. Oke. Agak sempit, mohon maaf. Oke. Volume kita naikkan ya. Sanggup lagi ku untuk berhenti. Di sini ku mencoba untuk bertahan, namun mengapa engkau menilai? Sungguh tega engkau kepadaku, tak kusangka kini engkau berdusta. Aman ya dulu. Ingatkan kau di saat itu, ku memutuskan. Nah ini EQ-nya kok gak bisa. Duitnya kayaknya. Saat indah bersama berdua, suka dan duka kita bersama. Oke, kalau sudah mode tap nggak bisa ya, hanya bisa untuk waktu masuk mode radio atau tuner. Nah, oke. Ketika saat kita bersama. Oke, sekian dulu. Jangan sekian dulu dulur, terima kasih yang bagi sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, sampai jumpa.